Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Ajram rahimahullahu taala babu marfu'atil asma. Nah, ini selesai kemarin di pembahasan babul af'al, disertai dengan penjelasan berkenaan dengan nawasib dan jawazim. Nawasib dan jawazim al-mudhari'. Kata beliau rahimahullahu taala, bab marfu'atil asma. Bab isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu'. Kata beliau rahimahullah, al-marfu'atu sab'ah, wahiya al-fa'ilu wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, wal-mubtada'u wa khabaruhu, wasmu kana wa akhawatiha, wa khabaru inna wa akhawatiha, wa tabi'u lil-marfu'i, wa huwa arba'atu asya', an-na'tu wal-athfu, wal-tawkidu, wal-badal. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, isim-isim yang marfu ada 7, 6. Adapun fiil yang marfu sudah berlalu, hanya pada fiil mudhari saja. Kata beliau rahimahullah, yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul, alladhi lam yusamma fa'iluhu, yakni naibul fa'il. Kemudian yang ketiga adalah mubtada dan khabar, ketiga dan keempat. Yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna, dan yang ketujuh tawabi'. Di sini beliau rahimahullahu taala menghitung tawabi' jadi 1, ya. Tabi' lil marfu'. Ya, jadi kalau kita mentafsil maka ada 10 marfu'at. Kalau kita mentafsil maka ada 10. Yang ketujuh na'at, yang kedelapan athaf, yang kesembilan taukid, dan yang kesepuluh badal. Qala Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, wa aqul qad alimta mimma madha anna al-ismal mu'raba yaqa'u fi thalathati mawaqi'ah. Ya, telah diketahui pada pembahasan yang terlalu, kamu telah tahu pada pembahasan yang terlalu bahwa isim yang mu'rab itu apa? Yaqa'u fi thalathati mawaqi'. Isim yang mu'rab itu hanya pada 3 keadaan saja, yakni isim hanya terkena i'rab pada 3 keadaan, yaitu rafa, nasab, dan jar, wala jazma fiha, ya. Mauqi'ur rafa wa mauqi'un nasab wa mauqi'u al-khafd, ya kan? Ini yang beliau isyaratkan pada ucapan beliau di awal, ya. Falil asma'i min dzalika ar-rafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi isim hanya pada 3 saja. Isim yang mu'rab hanya 3 saja. Atau 3 mauqi'nya maksudnya. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi'i awamilu. Awamilu mamnu' min as-sarf. Apa maknanya di sini? Ya, wazan mafa'il. Awamilu taqtadhihi. Karena itulah tidak boleh ditanwin, awamilu. Kata beliau masing-masing dari 3 ini, yakni mauqi'ur rafa', mauqi'un nasab, dan mauqi'ul khafd atau jar, ada awamilnya. Jadi ada amil nasab, ada amil amil rafa, amil nasab, dan amil jar, ya. Karena itulah dibahas marfuat, mansubat, dan majrurat, ya. Sehubungan dengan itu. Kata beliau, wa qad syara'a al-muallifu yubayyinu laka dzalika 'ala at-tafsil. Penulis rahimahullah mulai menjelaskan secara terperinci masing-masing dari 3 jenis mu'rab ini, yaitu yang marfu, mansub, dan majrur. Apa saja awamilnya? Apa-apa saja yang membuat isim itu harus marfu. Kata beliau, wa bada'a bi dzikril marfu'ati li'annaha al-asyraf. Beliau mulai dengan marfu'at dulu karena itu yang lebih mulia. Ini marfu' lebih mulia dibandingkan mansub dan majrur. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'. Di mana Ibnu Al-Jarrah menyebutkan bahwa isim itu marfu' pada 3 keadaan. Awalan idza kana fa'ilan. Nah, pertama kalau si isim berkedudukan sebagai fa'il maka dia marfu. Wa misaluhu aliyun wa muhammadun fi nahwi qawlika hadara aliyun
wasa safara Muhammadun. Nah, ma'aliun fa'ilun marfu. Muhammad juga fa'ilun marfu wa alamat raf'i dhamma. Tsanian ay yakuna naiban anil fa'il. Naiban anil fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-mu'allif al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah naibul fa'il. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu al-Jarram dengan kalimat maf'ul yang tidak disebutkan apa fa'ilnya. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah. Di sini Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala menggunakan ungkapan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Sementara Syekh Muhammad Muhyiddin hanya menyebutkan naibul fa'il. Dan ini dua istilah atau dua takbir untuk kalimat ini ya, untuk apa? Marfu ini. Dari dua takbir ini yang lebih utama adalah mentakbir dengan naibul fa'il. Disebutkan oleh muhaqqiq di situ bahwa lebih utama mentakbir dengan apa? Naibul fa'il. Kenapa? Karena dia akhsar. Aula wa akhsar, lebih ringkas, lebih pendek. Naibul fa'il cuma dua kata. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ada lima kata. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 6 kata. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ada 6 kata. Maka tentunya mentakbir sesuatu dengan lafaz yang diberingkas itu lebih aula, lebih utama. 6. Kemudian alasan yang lain, mengapa itu lebih afdol? Karena kalimat al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu mengesankan bahwa seakan-akan yang bisa jadi naibul fa'il hanyalah maf'ul bihi. Ya, akan disebutkan nanti bahwa selain maf'ul bihi ada yang lain yang bisa menjadi apa? Ada lain yang bisa menjadi naibul fa'il, ada yang lain, bukan cuma maf'ul bihi. Ya. Karena itulah naibul fa'il lebih cocok. Kenapa? Karena dia lebih umum. Pokoknya dia naibul fa'il, pengganti fa'il. Apapun penggantinya, apakah asalnya maf'ul atau asalnya yang lain. Jelas ya? Maka mentakbir dengan naibul fa'il lebih aula dikarenakan dia lebih ringkas dan juga lebih jami', lebih mencakup. Ya. Kalau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu seakan-akan hanya maf'ul bihi yang boleh jadi naibul fa'il. Jelas ya? Memang betul kebanyakan kasus yang jadi naibul fa'il maf'ul bihi, betul. Tapi tidak terbatas. Bukan hanya itu, ada yang lain juga. Jelas ya? Maka penamaan naibul fa'il lebih umum. Tapi ini dua alasan mengapa mentakbir dengan naibul fa'il lebih aula. Contoh kata beliau nahwu al-ghusnu wal mata'u. Min qawlika quti al-ghusnu wa suriqa al-mata'. Asalnya apa? Misalnya dikatakan qata'a ar-rajulu al-ghusna. Laki-laki itu menebang apa? Memotong ranting. Al-ghusna maf'ul bihi. Kemudian fa'ilnya dihilangkan, kemudian maf'ul bihinya menjadi naib, menjadi penggantinya. Karena maf'ul bihi menjadi pengganti fa'il, maka dia mendapatkan hukum-hukum fa'il. Yang tadinya maf'ul bihi mansub, ghusna menjadi ghusnu. Tapi dengan catatan syaratnya tidak boleh sembarangan mengganti. Fi'ilnya pun harus ikut berubah. Karena ini fa'il fi'il madhi, maka dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhri. Dikatakan quti'al ghusnu. Suriqal mata. Asal kalimatnya misalnya apa? Sariqa as-sariqu al-mata. Pencuri itu mencuri mata. Suriqal mata. Akan dijelaskan nanti. Salis warrabi al-mubtada'u wal-khabar. Dua-duanya marfu. Nahwu Muhammadun musafirun wa aliyun mujtahidun. 6. Kalau yang sebelumnya fa'il, naibul fa'il dengan mubtada itu hanya boleh apa? Hanya berupa fa'il, naibul fa'il, mubtada, kemudian al-khabar, afwan. Berikutnya al-khabar. Muhammadun musafirun aliyun mujtahidun. Di sini penulis rahimahullahu taala syahidnya pada kata Muhammadun dan aliyun. Adapun khabar musa afwan. Saya tadi baca apa? Yusafirun. Musafirun. Musafirun, tapi sahih.
Muhammadun musafirun. Nah, ini khabar ya. Wa Aliun mujtahid. Saya lihat tadi, saya kira Muhammadun yusafiru fi'il. Baik. Muhammadun musafirun mubtada khabar. Aliun mujtahidun apa? Mubtada khabar. Naam. Sebelumnya kita kembali dulu sedikit di Aliun Muhammad idza kana fa'ilan. Hadara Aliun. Taib Ali fa'il di sini kan? Marfu. Apa amilnya? Amil yang membuat fa'il itu marfu. Siapa yang membuat atau apa yang membuat fa'il itu marfu? Karena di sini kan tadi disebutkan di awal li kulli wahidi min hadhihi al mawaqi' awamilu. Jadi penting mengetahui amil-amil. Jadi bukan hanya mengetahui apa istilahnya apa isim ini mu'rabnya dengan ini dengan itu, tapi apa yang menyebabkan dia mu'rab. Ya, sekarang fa'il jelas marfu. Dia termasuk marfu'atul asma. Fa'il marfu, tapi siapa yang atau apa yang membuat fa'il itu marfu? Fi'il. Hasan. Fi'il ini perhatikan, fi'il itu amil yang paling kuat. Guys ya. Fi'il itu amil yang paling kuat. Kalau ada suatu kata terkena i'rab, terus ada beberapa kemungkinan amil dan salah satunya fi'il, maka yang paling utama didahulukan adalah fi'il. Selalu fi'il itu amil yang paling kuat. Jadi isimnya afan, amilnya adalah fi'il. Yang membuat si fa'il itu marfu adalah si fi'il. Dan fi'il juga tentunya yang membuat maf'ul bihi menjadi mansub. Berikutnya naibul fa'il, mana amilnya? Siapa yang apa yang membuat naibul fa'il marfu? Amilnya? Ya, sama. Fi'il juga. Sahih? Fi'il juga. Ketiga mubtada wal khabar. 3 dan 4, Rabi'ul Khamis al mubtada wal khabar. Taib. Ah, amilnya mubtada, yang membuat mubtada marfu. Hah? Apa yang membuat mubtada marfu? Apa itu? Apa amilnya? Kalian tuh mirab Muhammad apa irabnya? Salman. Muhammadun musafirun. Lihat, nomor 3, nomor 4. Mubtada khabar. Mubtada marfu'un. Kenapa marfu? Apa, apa? Hah? Ya, apa ambilnya? Marfu'un. Bukan, itu nanti marfu' li walamat raf'ihi dhamma li annahu ismun mufrad. Person. Mubtada'un. Apa milnya? Kenapa mubtada marfu? Dia rabdul. Kalau khabar apa yang membuat dia marfu? Mubtada. Kalau mubtada apa yang membuat dia marfu? Oh, khabar. Enggak ada. Kok dong masih? Saya kapan huruf harokat menjadi amil? Amil itu yang dia bekerja. Kenapa mubtada marfu? Musafirun. Kenapa dia marfu? Apa irobnya kalau musafir? Coba irob. Son. Musafirun. Irob. Mubtada. Musafirun. Khabar mubtada. Marfu'un. Marfu'un bil.
Itu amilnya di situ. Ketika di Arab sebutkan amilnya marfuun. Kenapa? Majrurun bil ba, itu kan amil. Ba, bi itu ba sababiyah, majrurun bil ba, majrur dengan sebab ba. Baik? Nah, sekarang musafirun khobar marfuun bi dengan sebab. Siapa yang membuat dia marfu? Marfuun bil mubtada. Baik, sekarang Muhammad mubtada marfuun bil mirip tidak? Karena dari awal. Marfuun mirip tidak. Karena dia di awal, isim di awal kata. Tidak. Ini ambil maknawi, tidak ada lafadznya. Taib, khamisan ismu kana au ihda akhawatiha nahwu Ibrahimu wal Bardu min qaulika kana Ibrahimu mujtahidan wa asbahal Bardu syadida. Ibrahim kenapa marfu? Apa amilnya? Kana. Tapi al-bardu kenapa marfu? Apa amilnya? Asbaha. Amilnya asbaha. Taib, sadisan khabara inna au ihda akhawatiha. Khabarnya inna atau salah satu yang semisal dengannya. Nahwu fadilun wa qadirun min qawlika inna Muhammadan fadilun wa inna allaha ala kulli syai'in qadir. Taib, syahidnya fadilun. Apa amilnya, amil marfu'nya fadil? Apa yang membuat fadil itu marfu'? Iya, apa amilnya? Siapa amilnya? Apa amilnya? Amilnya fadil. Amilnya fadil. Inna. Inna. Kalau kenapa ya? Dia sebagai khabarnya tapi amilnya inna. Baik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mana syahidnya di sini? Mana syahidnya? Yang mana yang marfu? Qadir. Itu apanya? Marfu. Apa amilnya? Inna. Asal kalimatnya berarti ya, kalau mau terjemahkan innallaha qadirun ala kulli syai, ya, karena dia khabar inna, didekatkan khabarnya kepada isim supaya mudah diterjemahkan. Ya. Jelas ya? Berikutnya sabian tabi'ul marfu. Yang ketujuh tawabi. Wa tabi'u arba'ah. Tawabi ada empat. Al-awwalun na'tu. Wa dzalika nahwu al-fadilu dan karimun wa karimun. Min qawlika zarani Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karim. Qabalani rajulun karim. Taib, syahidnya di sini alfa al-fadilu. Na'at dia. Taib. Apa amilnya? Zarani Muhammadun al-fadilu. Al-fadilu, kenapa dia marfu? Karena naat kepada siapa? Naat kepada Muhammad. Karena dia naat kepada Muhammad. Taib. Wa qabalani rajulun karim. Syahidnya juga karim sama ya. Marfu karena dia naat. Marfu karena dia naat kepada rajul. 6. Wasani al-afu wa huwa ala dharbain. Al-athf ada dua, ada athfu bayanin wa athfu nasaq. Athfu bayanin wa athfu nasaq. Famithalu athful bayani, famithalu athfil bayani Umaru min qawlika safara Abu Hafsin, Abu Hafsin Umar. Iya, safara Abu Hafsin Umar. Umar marfu. Kenapa marfu? Athf ke mana? Kemana? Abu Hafsah tuh kenapa ada dua? Naat kemana ini? Abu atau Hafs? Abu kenapa?
Kenapa bukan kafs? Kafs cuma Hah? Apa Arabnya hafs? Dofumilehi. Abu kan asmaul khamsah. Namanya mudaf udah mulai filahi. Kalau mau mengikut kepada salah kepada susunan kalimatnya, maka selalu mengikut kemana? Ke mudaf, bukan ke mudaf filahi. Taib. Jadi kalau mau jadi naat, mau ataf, mau taukid, mau badal, semua mengikutnya ke mudaf. Ya, semua mengikutnya ke mudaf, bukan ke mudaf filahi. 6. Itu kaidahnya dalam hal ini. Kalau antum mengatofkan atau apapun bentuknya dari tawabi, mentabi kepada susunan mudaf mudaf ilaih, maka ikutkan ke mudafnya, bukan ke mudaf ilahinya. Taib. Wa misalu atfin nasak Khalidun min qawlika tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Ini atfin nasak yang maruf ya, pakai huruf ataf maksudnya. Al-Salis at-Tawqid. Wa misaluhu nafsuhu min qawlika zarani al-amiru nafsuhu. Zarani al-amiru nafsuhu. Nah, syahidnya nafsu kepada al-amir. Taukid. Akan disebutkan nanti taukid ada dua, lafzi dengan maknawi. Yang beliau sebutkan di sini adalah taukid maknawi. Warrabi al-badal. Mau misaluhu akhuka min qawlika hadara aliyun akhuka. Ya, telah hadir Ali, yakni saudaramu. Telah hadir Afan, salah. Telah hadir Ali, maksudnya salah ya, Ali, yakni akhuka, saudaramu. Jadi asalnya dia mau mengatakan hadar akhuka, tapi dia mengatakan apa? Ali. Atau mungkin dia pikirnya ini saudaranya, tapi dari masih jauh dia kira itu Ali, dikatakan hadar Ali. Kemudian ternyata setelah mendekat, ternyata akhunya si fulan. Wa idza jitama'at hadhihi at-tawabi' kulliha, perhatikan ini kaidah, fa idza jitama'at hadhihi at-tawabi' kulluha aw ba'dhuha fi kalamin qaddamta an-na'ta summa athfal bayani summa at-tawkida summa al-badala summa athfan nasak. Ini seandainya semua tawabi' ini berkumpul dalam satu kalimat ya, maka kamu harus mengurutkannya dengan urutan yang benar, mulai yang paling pertama dengan na'at dulu, baru atof bayan, baru taukid, baru badal, baru atfun nasak yang terakhir. Kenapa atof nasak yang terakhir? Karena atof nasak ini dengan perantaran huruf atof, jadi dia taruh di belakang ya, dia sendiri yang pakai atof, yang lainnya kan tidak pakai perantara apa-apa, langsung ikut saja, jelas? Ya, adapun atof nasak dia pakai perantaran huruf atof, maka dia taruh di belakang karena menunjukkan dia paling lemah, dia butuh bantuan apa huruf atof untuk mengikut, sementara yang lain tidak ada yang butuh huruf. Jelas? Contohnya taqul jaa ar-rajulul karimu aliyun nafsuhu shadiquka wa akhuhu. Datang apa, jaa ar-rajul, telah datang ar-rajul, ini fa'ilnya. Taib. Dimulai dari apa? Na'at al-karim. Ar-rajulu al-karim. Taib, ini apa? Na'at. Kemudian siapa itu? Siapa ar-rajul karim yang dimaksud di sini? Datang ataf bayan Ali, maksud saya adalah si Ali. Kemudian ditaukid nafsuhu, dia sendiri orangnya, betul-betul dia orangnya yang datang. Kemudian taukid afan al-badal shadiquka, kemudian atfun nasak wa akhuhu. Ini tertib dari sisi, dan ini juga tidak apa namanya, perhatikan tertib ini walaupun cuma dua yang muncul. Misalnya antum ingin mentaukid atau afan menyebutkan dua tawabi pada satu kata, tinggal lihat antum martabatnya di mana. Misalnya antum ingin mendatangkan tawabi berupa apa, taukid dengan atfun nasak, kalau begitu atfun nasak di belakang, jaa Muhammadun nafsuhu wa Zaid, ya, jaa Muhammadun nafsuhu wa Zaid. Baik, Muhammadun taukid dulu baru atof nasak, ini urutannya. Na'at atof bayan. Demikian pula kalau atof bayan dengan badal, yaman lebih dahuluan atof bayan dulu. Atof bayan dulu. Jelas ya? Dengan badal ini kan nanti akan disebutkan, ada empat kan? Ada disebutkan nanti ada empat, ya, badal kul min kul, badal ba' min kul, ishtimal, dan badal qalat. Manapun dari empat badal tersebut, dia urutannya di sini. Urutannya di sini. Jelas? Jadi na'at, baru atof bayan, baru taukid, baru badal, baru atfu, atfun nasak.
Taib, wallahu alam bisawab. Selesai penjelasan global berkenaan dengan 7 marfuat. Insyaallah taala berikutnya nanti kita bacakan pembahasan berkenaan dengan fa'il. Naktafih sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.